Selamat datang di channel Lilin Mustika. Jangan lupa ketuk tombol subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Serta jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, yang tadinya terima sesekali notifikasi, menjadi semua notifikasi, agar ketika aku upload video baru, kalian adalah orang yang pertama tahu. Selamat menikmati, terima kasih. Okay guys, welcome back to my channel, bareng aku di sini. Dan di kesempatan hari ini aku akan sedikit berbagi mengenai cara untuk menyalin artikel atau membagikan sesuatu artikel dari internet ke WhatsApp tanpa menggunakan aplikasi tambahan, dengan menggunakan TalkBack ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas segala bentuk apresiasinya terhadap channel ini. Dan untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silahkan diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat konten dan tutorial berikutnya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-share, udah like video-video aku yang sebelumnya. Terima kasih. Dan aku harap teman-teman selalu sehat ya, dan selalu pantengin terus channel ini. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Google Chrome-nya. TalkBack aktif. Pesan. Chrome. Nah, kita ketuk masuk dua kali untuk mengaktifkan, ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. Tindakan tersedia, gunakan geser ke atas lalu ke kanan untuk melihat aplikasi Google Chrome-nya. Ya. Kita klik. Tampilan web. Chrome. Beranda. Tombol. Nah. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan, ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. Sekarang kita usap ke kiri. Opsi lainnya, tombol. Cari opsi lainnya. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Jendela pop-up. Maju, tombol. Maju. Bookmark, tombol. Kita cari setelan. Download, tombol. Info halaman. Perbarui. Tab baru. Tab sam. Kita setting history. Dulu guys. Download. Bookmark. Tab terbaru. Aktif. Dapat. Setelan. Ban. Setelan. Nah, setelan. Kita masuk di sini. Setelan. Kembali ke atas, tombol. Lalu. Setelan. Bantuan dan mas. Akun. Lilin Mustika. Sintro. Dasar. Mesin. Sandi. Metode pembaik. Alamat. Privat. Pemeriksa. Notifikasi. Tema. Lanjutan. Beranda. Aktif. Aksesibilitas. Masuk ketuk. Ke aksesibilitas. Aksesibilitas. Kembali ke atas. Tombol. Aksesibilitas. Bantuan dan masukan. Ukuran teks. 100%. Geser ukuran teks sampai Anda dapat membacanya dengan nyaman. Teks. Ke kanan. 33%. Aktifkan Zoom secara paksa. Abaikan permintaan situs web untuk mencegah Zoom tidak dicentang. Kotak centang. Ke kanan lagi. Tampilan sederhana untuk halaman web. Tawarkan untuk menampilkan artikel dalam tampilan sederhana. Jika didukung, dicentang. Kotak centang. Nah ini tampilan sederhana pada web. Tawarkan untuk menampilkan artikel dalam tampilan sederhana. Jika didukung, dicentang. Kotak centang. Nah. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Kalau ini belum dicentang, silahkan dicentang ya teman-teman. Tampilan sederhana pada halaman web. Ya. Teks. Deskripsi gambar. Oke, sekarang kita kembali. Setelan. Aksesibilitas. Kita geser ke kanan. Setelan situs. Cari setelan situs. Setelan situs. Kembali ke atas, tombol. Kita geser ke setelan kanan. Setelan situs. Bantuan dan masukan. Semua situs. Oke, diizinkan. Terus. Lokasi, diblokir. Terus. Kamera, diblokir. Terus. Mikrofon, tanyakan dulu. Terus. Sensor gerakan, diizinkan. Notifikasi, tanyakan dulu. JavaScript, diizinkan. JavaScript. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. JavaScript kita klik. JavaScript. Kembali JavaScript. Telusuri tombol. Opsi lainnya JavaScript. Izinkan situs menjalankan JavaScript. Disarankan AKTIF beralih. Aktif ya. Ketuk ini. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Kita nonaktifkan. Diblokir. Nonaktif. Oke, sekarang kita kembali. Kita cari artikel yang akan kita salin. Chrome. Opsi lainnya Discover. Opsi tombol ketahui alasan. Menu kartu, tombol, cara amankan EKTP agar tak. Sebentar. Tombol, lengkap. Ini, tombol, 5 hal yang tak boleh dikatakan kepada anjing halaman. Menu, tombol, buka suara perihal permainan. Misalkan. Menu, tombol,
tombol buka, tombol menu kartu, tombol ini. Tombol leng, menu kartu, tombol menu, tombol ops discount ops tombol ke, nah, 5% bilah kemajuan. Kita masuk. Ketahui disini. Alasan kucing membenci air, tampilan web 80%. Buka tampilan sederhana, opsi terdapat di dekat bagian bawah layar. Lalu kita geser ke kiri. Opsi lainnya, satu tab terbuka, live style kom, sambungan up, beranda, tombol, tutup, tombol, buka tampilan sederhana, tombol. Buka tampilan tutup sederhana untuk mengaktifkan. Agar lebih simple ya. Tampilannya. Nah. Tampilan sederhana, koma tampilan web. Sekarang kita usap ke kanan. Ketahui alasan kucing membenci air, koma judul, JavaScript harus diaktif. Cari. Jumat, kucing. kompas.com. Kita mungkin sering kali melihat. Nah, ini kan ada artikel nih, teman-teman. Kita ketuk dua kali tahan di sini. Lalu usap ke kiri. Kompas. Ketahui. Bagikan. Hat. Ketahui. Sambung. Tutup. Opsi lainnya. Pilih semua. Ini ketuk ada. Dua kali untuk mengaktifkan. Pilih semua ya guys. Kita klik pilih semua. Oke. Setelah itu. Opsi lain. Pilih semua. Bagikan. Salin. Kita geser ke kiri lagi. Cari salin. Kita salin di sini. Nah, selesai. Sekarang kita menuju ke aplikasi WhatsApp ya, atau tiga notifikasi. Kemanapun untuk mengirim artikel tersebut, bisa ke Facebook dan yang lain-lainnya. Pesan. WhatsApp. Ke WhatsApp aja. WhatsApp. Cari. Saya akan mengirim artikel ini. Menampilkan konten yang baru disalin atau diambil sebagai kandidat. C. X. Ke. Z. I. Nomor A, yang satunya. O, M. I. Oke. Kita cari keyboard dulu. Indo. Tutup. Xiaomi. Kembali. Kisi. Xiaomi. Nah, ini. WhatsApp. Ketik pesan. Kotak edit. Ini kotak editnya. Ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. Opsi pengeditan tersedia. Gunakan geser ke atas lalu ke kanan untuk melihat. Kita luncurkan menu konteks lokal atau menu talkback. Menu talkback. Opsi pengeditan. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Temukan opsi pengeditan. Kita klik. Opsi pengeditan. Tempel. Tempel ketuk dua ya. Kali untuk mengaktifkan. Kita klik. Ketahui alasan kucing membenci air. Nah. JavaScript harus diaktifkan untuk menggunakan fitur ini. Jumat 23 April 2021 ini pukul 20:46 menit WIB. Kompas.com. Sekarang kita akan mengedit menu talkback. Tulisannya. Agar ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Yang penting-penting saja yang tersalin ya. Sekarang kita akan edit. Opsi kita pengeditan. Opsi pengeditan. Cari gerakan kursor ke awal. Awal bidang. Nah. Kita buka keyboardnya. Menampilkan konten yang baru disalin atau diambil sebagai kandidat. Oke. Lalu kita luncurkan menu talkback lagi. Menu talkback. Opsi pengeditan. Opsi pengeditan. Opsi pengeditan. Gerakan kursor ke awal. Gerakan kursor ke kita akhir. Kita geser ke kanan. Ketuk, tempel. Pilih semua. Mulai atau akhiri mode pilihan. Mulai ketuk dua kali untuk atau mengaktifkan. Akhiri mode pilihan. Kita klik. Mode pilihan aktif. Mode pilihan aktif katanya. Oke. Sekarang kita geser ke atas dan ke bawah. Secara satu gerakan ya. Geser ke atas lalu ke bawah. Kata. Kata. Geser ke atas atau geser ke bawah untuk membaca berdasarkan kata. Oke. Ketahui dipilih. Ketahui dipilih. Ketahui tidak dipilih. Kalau kita geser ke bawah nanti teksnya akan terpilih. Kalau kita geser satu jari ke atas nanti dia tidak akan terpilih, dibatalkan gitu ya. Ketahui dipilih. Alasan dipilih. Kucing dipilih. Membenci dipilih. Nah, kayak gitu. Sekarang karakter default kita cari dulu kata-kata yang mau dihapus. Ketahui alasan dipilih. Sebentar. Keyboard lampirkan. Ketahui menampilkan alasan kucing membenci air JavaScript. Nah, JavaScript. Kita fokuskan di sini lalu kita menu talkback. Buka opsi menu pengeditan. Talkback. Kita cari opsi pengeditan. Opsi pengeditan. Gerakan kursor tempel. Mulai atau akhiri mode pilihan. Mulai atau ketuk dua kali untuk akhiri mode pemilihan. Mode pilihan aktif. Nah, mode pilihan aktif katanya. Kata. Kita geser ke atas kita atau geser ke bawah. Berkata. Harus dipilih. Diaktifkan dipilih. Diaktif untuk dipilih. Menggunakan dipilih. Fitur dipilih. Ini dipilih. Titik. Jumat dipilih. Koma 20 April dipilih. 2021 dipilih.
20 dipilih. Titik 2 mid dipilih. Kita kompas.com dipilih. Kompas.com tidak dipilih. Nah, ini udah selesai untuk pengeditannya. Kita hapus. Komet harus diaktifkan untuk menggunakan fitur ini. Jumat, 23 April 2021 pukul 20:46 menit WIB. Dihapus. Nah, sudah dihapus. Hapus. Setelan. Mengedit, ketahui JavaScript air. JavaScript kompas. Hapus. Koma 2 M dihapus. M. Setelan. Nih. Mengedit, ketahui JavaScript kompas terbaru jadi agak sulit. Garis baru dihapus. Garis baru dihapus. R dihapus. R. Masuk. Air. Karakter. Huruf besar M. Mengedit. Okay. Ketahui. Huruf besar A. V. A. Huruf C. R. Kita baca per karakter. T. Huruf besar K. Huruf besar. Kita hapus. P dihapus. I dihapus. R yang dihapus. Tidak penting. Hapus. Hapus. A dihapus. Hapus. V dihapus. A dihapus. Hapus. Huruf besar J dihapus. Hapus. Garis bar. Masuk. Air. Nah. Ini sudah. Di bagian awalnya coba kita baca kirim dulu. Ketahui alasan kucing membenci air kompas.com. Kita mungkin sering kali melihat kucing menghindar dari percikan air atau berulah saat hendak dimandikan karena tidak ingin bulunya basah. Hubungan kucing dengan air yang tidak baik ini kemudian membuat kita. Oke, coba sekarang kita ketuk dua kali gerakan kursor ke akhir. Gerakan kursor ke akhir. Akhir bidang. Oke, kita coba cek apakah ada yang kurang penting nih. Sebentar. Wah, tiba-tiba vocalizer-nya mati karakter. Nih. Waduh. Default emoji. Emoji ketahui. Menampilkan keyboard Indonesia. Coba ya. Karakter. Kita cek. Kata kucing. Anak. Dari. Anak. Kucing. Anak. Dari. Lambat. Lebih. Sedikit. Mungkin. Prosesnya. Tetapi. Nah, ini air, sudah. Menikmati. Proses sudah rapi ya. Lebih sekarang dan anak kita akan default kirim. Lampirkan tombol kirim tombol. Menampilkan keyboard ini. Nah, jadi seperti pesan itu. Suara. Menampilkan icon 25 hingga 26 dari 26. Untuk menyalin atau membagikan artikel dari Chrome atau dari website tanpa menggunakan aplikasi tambahan, apalagi universal copy. Kalau universal copy agak repot ya, tapi dengan cara ini kita bisa lebih praktis nih. Ketahui nih, lebih praktis ketahui untuk kucing membenci air kompas.com. Kita baca selengkapnya, menyalin artikel ya. Kalau disarankan, kalau bisa teman-teman kalau mau salin artikel itu pakai Talkback yang versi terbaru teman-teman, karena lebih mudah ya, lebih gampang di blognya. Kalau Talkback yang lama agak sulit, kadang-kadang ada tulisan yang jarang bisa gitu ya, untuk ngeblok tulisan itu susah. Jadi disarankan untuk mengupdate Talkback ke versi yang paling baru. Oke teman-teman, sekian video tutorialku kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga video ini kalau dirasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih, ditunggu komentarnya, dan salam teknologi. Franciscus Michael, Francis.